Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan unboxing frame head unit Android yang all new ya, yang all new Terios Rush ya. Jadi ini untuk framenya ini saya memilih ukuran yang 10 in. Jadi ini yang biasanya itu kan yang biasa itu terdengar atau yang ada di marketplace itu yang 9 in, tapi ini saya membeli yang 10 in. Jadi ini untuk framenya itu seperti ini. Nah, ini framenya seperti ini. Mantap ya ini. Ini dari ini untuk bahannya itu bahan plastik ya, tapi plastiknya itu bagus banget ini. Jadi halus ya, bahannya itu halus. Bahannya itu halus, bahannya itu kalau ya hampir kayak ini, kayak monitor ini seperti ini. Nah, sama kan? Nah, seperti ini. Mantap ya. Ini untuk 10 in ini awalnya itu kata si penjualnya itu ini framenya itu yang 9 in, tapi kemarin itu katanya bisa dimodifikasi ke 10 in. Jadi caranya dia itu menggabungkan yang frame yang depan ini, yang casing yang ini, yang depan ini diganti yang 10 in. Tapi kalau ini kan ada sekat-sekatannya di sini nih. Ini yang disebut penyekatnya ini yang bisa 9 in ke 10 in gitu. Jadi dia dimodifikasi terus dilem gitu ya. Dilem paten. Jadi ini seperti ini. Coba untuk HU-nya sendiri ini yang cocok itu yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Nah, ini kan 10 in. 10 in. Ini 10 in ya. Coba kalau saya akan taruh di sini nanti pas enggak ya. Soalnya saya belum nyoba. Dan untuk biasanya itu kan 9 in gitu. Jadi saya akan mencobanya pas atau enggak. Kalau pas ya alhamdulillah. 1 2 3. Wih, mantap, pas ya. Ya, pas ya. Ini pas nih. Ini cuma tinggal sedikit ya geser-geser ini. Pas ya. Tuh. Seperti ini. Ini pas ini. Tapi belum saya masukin full yang bawah ini seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini dipasang ke HU-nya mobil all new Terios Rush. Oke, mantap ya. Nih untuk mobil seperti ini ya. Nanti saya akan pasang di situ. Dan nanti saya akan buatkan video ya. Jangan lupa ya, jangan lupa subscribe ya. Nanti pas posisi saya akan menginstalasi ke HU dashboardnya nanti biar ketahuan. Jadi Anda harus subscribe terlebih dahulu. Oke, terima kasih, sampai jumpa untuk penginstalasinya. Oke, terima kasih.